Sudirlun, perwakilan dari 21 SMA sederajat di Kota Lok Sumawe, ambil bagian dalam lomba dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kegiatan berlangsung di Musola Setda Kolok Sumawe yang diikuti 42 peserta. Pihak penyelenggara menyebut kegiatan tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada siswa SMA sederajat di kota berjuluk Petrodolar tersebut. Kegiatan ini juga dalam rangka memeriahkan HUT ke-74 RI. Hari ini kita menggelar lomba pidato antara SLTA MA sederajat ya sekota Lok Sumawe. Berapa peserta? Peserta yang kita undang sebenarnya semua SLTA di lingkup kumpul Lok Sumawe. Tapi seminggu kita beri waktu pendaftaran, yang daftar kemarin 21 sekolah. Berarti ada 42 peserta yang mendaftar. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.